Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Berjumpa lagi nih, kemarin saya habis liburan ke Cianjur ya, ke petani-petani kita, biar tahu semua nih yang suplai tanaman hiasnya dari mana. Ini juga sekarang di sini banyak nih, stoknya baru, paling baru ya, yang kemarin udah habis, ini paling baru nih. Nanti kalau misalnya ada yang mau digercepin aja ya, langsung WA admin seperti biasa di 0853-1722-0050. Setelah deal, dihitung ongkirnya, totalnya berapa, langsung ditransfer aja. Terus tidak ada yang keep tanaman apalagi sampai berminggu-minggu ya, karena stoknya terbatas. Nanti kasihan kawan kita yang sudah menunggu, udah waiting list, yang tanamannya baru ada lagi tapi tidak kebagian, akhirnya yang udah keep udah berminggu-minggu tidak jadi, kan kasihan yang tidak dapat tapi sangat kepingin tanaman tersebut ya. Ini ada yang cantik-cantik lagi nih, stoknya baru semua, seger-seger banget. Dimulai dari sini aja. Ini ada kristalinum, tapi dia cantik banget ya, ininya daunnya merah semua tuh, apalagi daun barunya listnya merah semua. Ini kristalinum, daun cantik, ototnya belakangnya juga merah semua daun barunya. Ini ada titik merahnya juga, semuanya tuh ada titik merahnya. Terus yang daun tuanya ini warnanya jadi lebih gelap. Ini 150.000. Cuma ada 3 pot. Nah, jadi dia bingkai daunnya tuh curly-curly, keriting ya. Nih, ini juga bagus 150.000. Lihat ini, bingkai daunnya curly-curly begitu. Cantik banget. Tuh, ini ada 1 2 3 4 56, walaupun daunnya ada yang defect nih ya, 7 daunnya daun tua nih yang defect, ini daun tua, ini daun barunya bagus semua. Ini 150. Yang ini juga sama. Yang ini daun barunya bule malahan. Ini juga 150.000. Terus yang listnya masih merah tapi kristalinum velvet narrow, ini baru ada lagi ya, velvet narrow, dia listnya merah, ini lebih panjang tapi tidak bergelombang, sisi-sisinya tidak bergelombang, ini lebih velvet narrow, daun tuanya juga agak gelap. Ini 150.000, sama ada 3 pot, 1 ini yang kedua, di screenshot aja. Ini yang ketiga tuh, dia listnya merah semua, sudah ada manggarnya. Terus ini ada yang cakep banget nih, Magni X Crystal, tapi listnya merah juga. Ini Magni X Crystal 3 daun ya. Ini daun tuanya tebel banget. Ini 125.000. Ini daun barunya. Terus yang di sini ada lagi Sweet Love-nya 2 daun 100.000. Anthurium Sweet Love 2 daun 100.000. Ini ada lagi kristalinum tapi daunnya lebih tebal, silvernya nyata banyak, mirip Minahasa nih. Ini 150.000, 2 daun 150.000, beda. Terus yang ini ada yang cantik banget nih, nanti kita punya indukannya yang ori ya, Magni X Desleri, ini udah nggak ada lagi. Ini susah nyarinya, ini ada cuma ada satu, ada dua ya. Ini yang paling besar, harganya 350.000, daunnya gelap. Yang di belakangnya daun muda, yang ini daun tua.
bonggolnya tuh, bonggolnya besar ya, 350.000. Magni X Desleri. Terus yang ini ada Magnificum batang kotak, bentuknya yang saya bilang bisa sebesar-besar tampah. Ini 3 daun 150.000. Udah ada manggarnya juga yang stang pendek. Yang ini ada, ini yang bukan klasik, ini yang kristalinum, apa namanya, anthurium zaman now. Yang ini clarinervium, tapi pagoda yang dark form. Pagoda yang dark form, dia jelas banget ininya ya, apa namanya, uratnya. Ada 1, 2, 3, 4, 6 daun nih. 6 daun tuh lihat, akarnya sehat banget ya. 6 daun, ini daun mudanya nih 300.000, cuma ada 1 pot. Nih daunnya no defect. Daunnya no defect nih, mulus. Terus yang ini tadi udah ya, yang ini kristalinum ini yang dapom juga gelap ya. Ini yang narrow juga, ini tapi agak membulat, 2 daun 100.000. 100.000 aja. Terus yang di belakang ada yang 2 daun Angamarkanum. Nih, yang paling ekonomis 200.000 2 daun nih ya. 2 daun. Terus yang di tengah itu 350.000, potnya udah besar banget, 350.000 yang ini nih. 350.000. Nanti kalau mau yang kanan kiri, yang jumbo-jumbo, yang daunnya gelap-gelap tapi ukurannya udah giant-giant, itu WA admin aja langsung. Terus kembali ke yang bawah, ini ada kristalinum velvet dark form. Yang ini udah rimbun banget. Tuh, udah rimbun banget ya. Ini 175.000. Udah rimbun banget, daunnya panjang-panjang. Listnya juga yang ini ada merahnya, cuma karena daunnya gelap yang agak tua, merahnya jadi nggak kelihatan lagi yang ini ya. 175. Yang sebelahnya juga yang 175 ada dua. Yang sebelahnya juga 175, lebih besar-besar lagi. Yang ini 100.000. Daunnya ada 5 nih, 100.000. Yang ini juga 100.000. Nah, yang ini list merah lagi 150.000 nih. Kristalinum, dia bonggolnya lumayan besar nih ya. Sebelahnya lagi 100.000. Yang ini 100.000. Terus Magni X kristalnya 100.000-an nih. Yang di belakang Magni X kristalnya 100.000-an. Di sini ada Black Carla 175.000 satu daun, tapi udah numbu tunas. Ini juga tinggal satu-satunya, di petaninya udah habis, lagi dibibitin lagi, nanti lama, bisa setahun lagi baru ada, lama banget ya. Ini 175.000. Terus yang ini Magni X Silver. Ini bonggolnya, dia bentuknya unik sendiri nih. 100.000 satu daun. Yang ini No ID. Yang tahu langsung aja di komen. Satu daun 200.000, cantik banget daunnya, agak bulat ya. Terus yang di sini di bawah ada Green Mamba. Ini juga satu-satunya nih Green Mamba tuh, dia hijau banget, terus ada panjang ya. Ini tiga daun, udah ada tongkol bunganya juga. Ini 350.000. Tuh besar banget. Ini hampir panjangnya itu 70 cm kira-kira.
70 cm 3 daun, 350.000. Sebelahnya lagi ada Angamar Kanum. Maaf nih, Angamar ya, udah ada tangkai bunganya juga nih tuh. Ini sama 350.000. 3 daun juga. Daun yang ini ada yang patah sedikit nih sayap daunnya nih ya. Terus yang di sini ada Crystallinum Velvet Dark Foam. Ini lebih gelap tuh, bisa dibandingin dengan sebelah-sebelahnya, ini paling gelap ya. Ini daunnya, daun barunya aja coklat banget. Ya, ini 175.000 dua daun. Terus ini ada Magni Petir yang golden, baru ada lagi nih yang golden, dia rada bule, bisa dibandingin dengan belakangnya ya. Yang ini 100.000 satu daun. Yang dua daun bonggolnya numbuhnya kanan kiri ini ya, dua daun tapi bonggolnya numbuhnya sebelah-sebelahan, udah ada manggarnya juga. Ini 150.000 yang ini yang golden juga. Terus yang dark foam ini, yang dark foam 125.000, tebel banget nih Magni Petir. Terus yang di belakangnya yang dua daun sudah ada manggarnya, yang dark foam juga 175.000. ini ada manggarnya 175.000 yang dark foam. Terus yang ini yang biasa nih, Magni Petir yang biasa, yang ini 125.000. kan bisa dibedain ya, ini yang biasa, yang ini dark foam, yang depan golden. Ada lagi yang cantik-cantik, masih ekonomis banget, silver blastnya 125.000, tinggal 2 pot ya. Ini 125.000. yang agak besaran lagi 150.000. agak besaran 150.000, ada 2 pot. Terus yang semakin besar ada 285.000 nih. 285.000 yang ini ngeblas banget nih, yang paling runcing-runcing ngeblas banget ya. Ini 1 2 3 285.000. Terus ada yang 275.000 nih. 275.000. Kalau yang ini listnya merah. Ya, yang ini sendiri listnya merah nih, 275.000. Terus yang ini ada, tadi ada Magni X Destillery yang besar, yang ini ada termasuknya baby nih, Magni X Destillery-nya baby. Ini juga cuma satu-satunya 200.000. Ini ada di belakang yang paling cantik nih ya. Ini satu daunan cuma ada 2 pot, gercep aja yang mau. Ini seperti lihat uratnya ya, cantik banget. Aos AFF. Kalau kita cari di internet bentukannya seperti ini Aos AFF. Ya, tapi kalau di petani kita ini bilangnya besae dark foam. Anthurium besae dark foam. Terserah kawan-kawan nih mau menyebutnya apa, silahkan aja. Ini beda sendiri kalau dibandingin karakternya dengan daun-daun yang lain di sini ya. Ini ada 2 pot nih. Harganya 185.000 satu daun. Terserah mau bilangnya apa. Kalau petaninya bilang besae dark foam, kalau di internet lebih mendekati Aos AFF ya. Ada 2, cuman 2 yang mau, gercep aja. Tulangnya juga beda sendiri. Selanjutnya sebelah sini masih dengan anthurium. Ini ada Water Maliensi, dia menggelembung begini nih, daunnya banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
sudah ada manggarnya nih. Sebenarnya ini 8 tapi daunnya dipotong karena ada defect ya, biar bagus gitu. Biar bagus semua. Ini 400.000, murah banget. Nih lihat, cantik banget tuh. 400.000. Sebelahnya ada anthurium chamber lain nih, ini seger banget nih, baru disiram ya karena ini udah sore. Ini rimbun, udah ada tunas baru, 500.000. unik banget daun barunya, ini hitam tuh ya, ini udah remaja, ukurannya udah remaja karena ini yang apa kemarin ya, yang stang pendek ya, yang mini. Ini 500.000. Terus kalau yang besar ini nih, chamber yang ini 1.900.000, ada dua. Yang 1.900.000 rimbun. Ini ada dua daunnya masih hitam, yang ini juga nih. Yang ini dua daunnya masih hitam. Kalau dua daun gini bentar lagi mau tumbuh tunas baru nih, kalau udah tinggal dua hitamnya. Ini ada dua yang 1.900.000. Terus yang ini Modeanum. Modeanum 1.200.000 tuh. Kemarin kita udah belajar ya Modeanum yang mana? Yang ini Chamberlain, yang ini Modeanum 1.200.000. Ini ada yang anak-anaknya 450.000, ada 4 pot. Dipilih aja nanti. Tuh, di screenshot aja mau pilih yang mana. 450.000. Udah nggak usah jauh-jauh, belinya ada di Murni Flora, dipilih aja. Ada yang babynya little banget nih, baby Modeanum 150.000. Nih, kalau nggak sabar nungguin besarnya ya. Ini ada indukannya Chamberlain 1.750.000. Udah besar, yang itu semakin besar tuh. Ada dua pohon isinya, potnya ukuran 50 kira-kira, itu 5 juta. Terus sebelahnya lagi ini ada chamber yang 2 juta. Jadi harganya bervariasi ya kawan-kawan, tinggal pilih aja. Terus yang ini ada kristalinum, cakep banget dia, merah semuanya dari tulang-tulangnya merah tuh. Sampai belakang-belakangnya merah, tapi dia narrow ya, tuh velvet dia. Terus ada titik merahnya tuh, titik merahnya ini merahnya merah banget daun barunya. Terus ini daun lamanya listnya merah juga, bentuknya tidak seperti biasa. Ini 400.000 cuma satu pot kristalinum full red. Terus yang ini ada prodaktil 200.000. Anthurium prodaktil tuh tebel banget ya, dua daun 200.000. Terus ada yang prodaktil X, yang ini nih yang udah rimbun banget, bentuknya cakep banget nih tuh, bentuknya Batman ya, ini udah rimbun banget. Ini 1 juta prodaktil F, prodaktil X. Terus yang sebelahnya makrolobium 550.000. Anthurium makrolobium. Terus di sini ada Minahasa nih ya, tebel-tebel banget. Anthurium Minahasa dari yang ekonomis saat ini nih, yang kemarin sudah habis yang paling ekonomis, ini ada 700.000, dua daun bonggol super, walaupun dia defect ya, ini daunnya defect, cuma dia sehat banget, akarnya banyak, udah tumbuh tunas lagi nih tuh, udah mau keluar ya, tinggal dibantu keluarnya. Nah ini bonggolnya juga super 700.000. Ada yang lebih super lagi, kalau misalnya mau naniin WA aja admin kita ya. Tuh ada yang lebih panjang-panjang lagi bonggolnya nih, bisa dipilih nanti difotoin. Ini bervariasi dari daunnya yang dua bonggolnya super sampai daunnya yang banyak.
Yang ini ada regale original. Dua daun udah mau tumbuh, daun baru lagi tuh. Ini ori Ecuador ya, nanti bisa WA admin kita. Terus yang paling pojok itu ada Dressleri ori. Kalau yang tadi hybrid Magni X Dressleri, ini original satu daun besar tuh, kira bulat banget, sinusnya juga menyatu begitu ya. Terus daunnya gelap, tebel, bulat seperti mangkok, besar. Itu kira-kira diameternya berapa ya? Ada 50 cm ada kira-kira ya. Terus ada daun barunya juga. Daun barunya di belakang itu. Tuh, lihat dibandingin sama tangan aja besarnya ada berapa jengkal tuh, kira-kira kalau dijengkalin ada 4 jengkal ya. Ya, ada hampir 4 jengkal. Itu harganya 2.500 original, buruan aja karena cuma satu. Itu termasuk yang indukan. Terus sebelahnya lagi anturium yang cantik banget tuh daunnya. Sebelahnya lagi anturium Ferrari 1.500. Itu daunnya unik banget. Masih jarang juga yang punya. Nah, ini ada di bawahnya nyempil nih, Sansevieria Tsunami ya. Ini cuma satu tuh, keras banget nih, cakep banget nih. Isinya berapa pohon ya? Ada lima kira-kira, 1, 2, 3, 4, 6 kalau nggak 5, 6 nih. Cuma 100.000 Sansevieria. Terus yang di sini ada Papi X Warok Multi Hybrid. Tuh, panjang-panjang banget ya daunnya. Ini yang multi hybrid ya. Terus ini harganya kisaran yang ini 125.000 4 daun nih daunnya. Cakep banget tuh daunnya seperti ini. 4 daun mau kelima 125.000. Yang ini gercep aja kalau yang belum punya, dan langsung aja karena kemarin waiting list juga ya. Yang ini 125, yang 3 daun juga nih. Ini 125 juga. Nah, yang ini yang 125 daunnya gelap-gelap nih ya, agak gelap. Terus yang ini ada yang lebih besar 150.000. 150.000. Terus yang ini 175, semakin besar dan semakin panjang. Ya, ini 175 juga. Yang ini gelap. Yang kanan juga 175 yang atas ya, yang paling atas. Terus yang ini ada Verde Daffom. Verde Daffom 125.000. Yang ini ada Angamar Canum Daffom 125. Ini ekonomis nih, yang cari Angamar. Kalau yang tadi udah jumbo-jumbo size-nya, yang ini paling ekonomis 125.000. Udah cakep, metannya nggak usah diganti karena pakis. Yang ini ada di sini, baru ada lagi Peperomia elongata. Peperomia elongata, dia panjang-panjang banget. Ini saya pernah punya indukannya, dia panjangnya seperti warok. Panjang-panjang, besarnya juga nih. Tapi lebih besar ini, lebarnya lebih besar ini. Ini cantik banget ya, Peperomia elongata. Jadi dia kalau semakin udah tua, panjangnya tuh ke bawah. Ini 75 ribuan. Ada 4 pot nih, yang ini udah besar nih, yang ini tuh. Jadi dia menjuntai ke bawah kalau udah semakin besar. Ini kalau yang sebesar-besar ini dibikin vertical garden, cakep banget ya.
banyak di tembok gitu. Nah, yang ini 75.000, cuma ada 4 pot, dipilih aja. Nanti difotoin sama admin. Nah, ini tadi belum kayaknya ya. Lewat satu nih. Oh, yang tadi Magni X Deslerinya ada nih, yang satu daun 185.000. Satu daun ya, kalau yang tadi itu yang besar-besar, ini Magni X Deslerinya yang paling ekonomis 185.000. Yang ini baby kristal belum ya? Baby kristal, ini kristalnya nggak seperti yang biasanya ya, karena di sini cantik banget nih, walaupun baby listnya merah sama ada titik merahnya. Baby dua-duanya ini satu pot 50.000. Satu pot 50.000. Ini nggak seperti biasanya nih ya. Kita nyebutnya baby kristal aja, baby kristal cantik 50.000-an. Nah, itulah kawan-kawan ya, hari ini sale dari Murni Flora, harganya masih tetap ekonomis. Kalau yang di nggak disebutin, nanti bisa WA admin aja ya. Silakan di 0853 17 22 00 50, jangan sampai kehabisan, gercep aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.